Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini saya ingin mengikuti khotam di Masjid Ba'alawi. Khotam di Masjid Ba'alawi itu tanggal 26 Ramadan malam 27, yaitu malam ganjil. Malam ganjil karena memang malam ganjil adalah malam di mana yang lebih diharapkan untuk adanya Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah, periksalah malam Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi berdasarkan hadis itu, para ulama Tarim beserta masyarakat Tarim semuanya berpegangan mengadakan khotam Quran, mengadakan tarawih bersama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Misalkan malam 21 kemarin ada khotam di Masjid As-Sigaf, punyanya Syekh Abdurrahman As-Sigaf. Kemudian setelahnya juga, akhirnya malam 27 ini ada di Masjid Ba'alawi. Kemudian nanti malam 29 ada di Masjid Al-Mukhdhar. Jadi seperti itu kegiatan keagamaan yang ada di Kota Tarim ini. Ikuti terus perjalanan kami. Oke guys, ini macet banget. Ini jalannya berdebu. Makanya ini saya pakai masker. Soalnya debunya banyak banget. Ini Masjid Mukhdhar, guys. Ini Masjid Mukhdhar, bisa dilihat ya. Saya memilih jalan yang melewati Masjid Mukhdhar. Kita lihat ini orang-orang begitu ramai banget, pada ingin ikut khotam di Masjid Ba'alawi tanggal 27 Ramadan. Kita lihat suasananya begitu ramai sekali. Karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Parkir di mana kita? Sini aja. Oke guys, kita lihat ramai sekali di sini, motor-motor sudah terparkir. Ini mungkin ada puluhan ribu orang yang ikut sholat khotam di Masjid Ba'alawi ini. Jadi di sini ini kan setiap 4 hari sekali itu mengkhatamkan Al-Qur'an tiap masjid. Jadi ada hizipan tadarus Al-Qur'an itu setiap
4 hari sekali mengkhatamkan Al-Qur'an. Sedangkan perayaannya itu masing-masing masjid berbeda-beda. Tetapi dilakukannya biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan pada bilangan-bilangan ganjil, pada malam-malam ganjil. Kebetulan ini malam 27 Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah atau periksalah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini orangnya banyak banget. Ini bahkan di gang-gang, di sempitan-sempitan antara rumah satu dengan rumah yang lain, ini dikasih tikar kayak gini. تقاربوا تراصوا اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الفاتحة لوالدينا والديكم وموالينا وموالكم وموالي المسلمين الجميع الله يتوساهم بالرحمة. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fiman hadayta. Wa'afina fiman 'afaita. Wa tawallana fiman tawallaita. Wa barik lana fiman a'taita. وقنا شر ما قضيت لأنك لا تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل وليت ولا يعز من عديت فأنت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ونصوركم ونتوليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي نوح وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jadi ini udah selesai sholat tarawihnya. Sekarang tinggal pembacaan doa-doa saja. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. Ini acaranya, doa-doanya ini bisa sampai jam 2:30 pagi. Padahal ini baru jam 12 kurang 2 menit. Subhana.
المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمي. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلاة نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وهات نور برهانه وعلى منجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعزته يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Sekarang ini kita lagi ada di depan Masjid Ba'alawi, lagi melakukan doa-doa Khatmul Quran. Jadi pembacaannya ada di dalam masjid sana. Ini orang-orang masih mengikuti pembacaan doa nanti sampai jam 2:30. Maksud dari ini adalah untuk Ihya'ul Lailah, untuk menghidupkan malam, malam ganjil pada bulan Ramadan. Karena mungkin saja malam-malam ganjil pada hari-hari akhir bulan Ramadan seperti ini adalah malam Lailatul Qadar, sehingga ini adalah kita seperti melakukan amalan, zikir dan doa selama 1000 tahun lamanya jika kita mengepasi malam Lailatul Qadar. Ya Karim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Qur'an al-'azim fiha ila al-haram. Kita dapat kohwa khas Tarim. Ini enak banget, jahe, wedang jahe kalau di Indo, tapi ada campurannya lagi. Ini adalah air wardi, maul wardi, air mawar. Air mawar, ini halus banget. Wangi dan halus. Jadi guys, ini sangat panjang sekali. Bisa dilihat sini. Jadi sampai ke belakang sana, ini penuh dengan orang. Di gang-gang kecil sempit-sempitan ini, setiap rumah kita lihat ya. Coba lihat yang sholat tadi di sini, ini banyak sekali, ribuan orang, puluhan ribu orang bahkan. Kita lihat. Ini tadi sholat tarawihnya sampai di sini. Jadi beginilah suasana khotem
Ramadan, khatam Quran yang dilakukan di Masjid Ba'alawi. Kita lihat di sana juga penuh dengan orang tadi. Ini pokoknya yang ada tikarnya di bawah ini semuanya dipakai untuk sholat. Kita lihat guys, bahkan sampai di sana-sana pun, di dalam rumah pun ini penuh dengan orang tadi. Jadi memang banyak sekali yang mengikuti khotam, hampir semua masyarakat Tarim, dan bahkan ada yang dari luar Tarim tadi saya lihat juga ikut mengikuti khotam Quran di masjid paling keramat di Tarim ini, Masjidul Qom, Masjid Ba'alawi. Jadi seperti inilah suasananya. Kita lihat dari sini, itu adalah menara Masjid Ba'alawi. Oke guys, jadi itulah proses khotam Quran di Masjid Ba'alawi. Jadi ini sudah jam 1 malam. Kalau mau nunggu sampai selesai, ini sampai jam 2:30 biasanya ada makannya. Tapi teman saya tadi udah kelaparan katanya, pengen nyari Indomie dulu. Jadi ini saya mau pulang dulu, mau cari Indomie dulu, ngisi perut. Dan setelah itu paling nanti ikut sholat tarawih di Masjid Jame. Ini ngambil sendal tadi, tak taruh sini sholatnya tadi. Jadi sholatnya tadi sampai belakang sana, beribu-ribu orang ikut sholat di Masjid Ba'alawi sini ketika khotam. Oke guys, mungkin cukup itu sekian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan kabar-kabar tentang kota Tarim. Ini masih membaca doa, doanya itu panjang sekali karena memang ingin ihya'ul lailah fi lailatul witr min ashril awakhir min ramadhan kama qala au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin menghidupkan malam ganjil di bulan Ramadan, yaitu sekarang malam 27 Ramadan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.